Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Madaniyah pun tadi surat Nisa itu bangsa Madaniyah diturunkan Bahasa Ibran Niatun wa Khomsun ini 105 atau Al-Quran 106 Al-Quran wa Tepuna itu 107 Kaulim 105 106 Ya ayuhan nasu ya ahla makata si penduduk muka zaman itu itaku Wadiyah sirakabe, otakwa sirakabe, robbagum, yang pengiran sirakabe. Iko baru dikecege wajinin siksanya Allah. Caranya diantuti uhu, gambaran tentang lakon itu ab sirakabe, nurut sirakabe huin Allah. Allah itu sinten, Allah di rupanidat, kholako kan gawe sopul lagi kumin sirakabe. Jadi dipajak Allah paling gampang, udah sing gawe kue. Gawe menaksin sange awak, atau saking jenis, atau saking materi kewa sikatin kan kisah. Rupanya asal maasal. Wasala kalan gawe sapa wa ta'ala min datang sing nafsi wahida. Jauh ing pasangane nafsi wahida atau bujune nafsi wahida. Hawa adik si Hawa. Bismat silan mat Hawa min dol in sangking sisi igor min adla ijitan gara-gara ikhane Adam uta ikhane ikhane jauh al yusra kang diri. Wabas ta'alan nyebarno sapa Allah. Gelar sapa Allah, parah sapa Allah, ini samita sapa Allah, gelar sapa Allah, anasaw. Lalu dikasih nyebar sapa Allah Ta'ala minggu masang keng Adam dan Hawa. Aymin Adam, dikasih sangking Nabi Adam, wa Hawa alang Hawa, Allah nyebar risana, jura-jura wong anang, wanisaan, lan jura-jura wong masan. Kakirasan, enggak ngasih. Wattakulamu siya-sira kabih Allah yang Allah Allah ikan. Tata aluna, tata aluna, tata aluna, tata aluna. Nah kira-kira kita tata aluna kan, biasa jaluk sira kabeh. Jaluk gawe napa nek gawe lu padha to gawe sego jaluk sira kabeh. Si itu teng dalam tasa alun itu mutai dari tafsir asli fisik. Tasa alun wa fi qira'atin tafsir kabeh kira iki kawat taqwa lagi tasa alun. Fi hasiha kelawan buang lawan buang tafsir asli. Tasa alun atekece amrin jaluk sira kabeh iklan atas nama Allah. Ima ing dalam perkara bina kumantaran di sirokase. Hai tu yang pulus kirani ucap soba dengan sebagian sirokase juga in marim sebagian sinyo asalu kabillah. Asalu jalan ing sengga ing sirokillah iklan atas nama Allah wa ansu juga billah. Lan dikese yubre ing sengga disami nasib nasib ka ing sirokillah iklan atas nama Allah. Walarhamalan wadiyo siro ing rahim. Ini wonten kiro asing walarhami kiro ayah hamzah walarhamilan kue jaluk kan atas nama rahim. Nah kira-kira kita wal arhamalan kue wadiyo ing rahim. Kita ku ala sama ing bro-bro rahim. Antak tau uha ing yanto ngetok sirotabe. Atau muda sirotabe ha ing arham. Wafi kiro atin diljari belanjar. Wattaku wa halayhi kasa lunadihi wal arham. Antak tau uha. Ing yanto muda sirotabe ha ing arham. Wafi kiro atin diljari. Atman krono ka atopno ala domiri. Atasi domir diisi ing dalam diri. Wakan lan ana sapa Arab iku ya tanah jaduna iku padha amrih jaluk ikatan rahim jaluk sapa akeh rahim iku ana atas nama rahim bagi rahim iku ana atas nama rahim inna wa hadza tanwa wa ta'ala iku kana ana sapa wa iku alaikum ngatas sira kafi rahim pun dat rahim kan iku dat sing meliti to sing nyata hafidhon iku sing kang jaga li amalikum marang boro-boro ngamal sira kafi. Paijajikum, atau paijajikum, maka malas sopa Allah, kena surah kabir, biarkan amal, elam ya jalan, jadi orang kisir-kisir sopa Allah, itu mentasifan, mentasifatan, tidak lika kelawan, mengkono-mengkono, ini dulu, apa, kalau ini, kak alaikum rohifan, ini kalau terang, oke, sesuai, kalau terang, tunggal masalah, ya, ibad nasi, ya, jadi Imam Syuuti nafsiri ahla Makkah, nah, ini ku, ditamawan, ya, tadi langsung dibener, no, kalian sarek, setelah model ngoten itu bontek entah ya karena memang Quran itu tidak turun untuk orang Mekah juga tidak turun orang Medina jadi semuanya ya rumah di kaji nabi ya memang tidak jalan di Quran jadi yang sing diturunin Allah Quran
Cuma secara abadi nuzul itu memang ada mukhotobnya saat itu. Jadi ku penduduk nopo Mekah. Ya penduduk nopo Mekah. Ini geleng-geleng. Nah penduduk Mekah ini ku penduduk yang jarang jaga nasab itu terbaik. Jaga rahim. Di pulau tak cerita sisi ya. Rahim ini ku liane tengkurek. Ini ku hilang. Komennya teng Cina, teng India, teng Indonesia. Kalian kenal Bapak Ibar? Besar atau? Padahal lagi sampeyan Bapak Mbah Hamid Raro. Jadi bujut itu juga Raro. Misalnya Raro yang paling Bapak Eko atau Mbah Eko. Ya tapi ada Raro. Apa ngarap itu bukan? Mbak yang paling daily ya tapi satu jala bulan itu Raro. Nah tapi nantos Nabi Adam. Jadi pulau itu gak ada catatan nah sampai ganji nasi sampai nasi nasi sampai nasi ini. Dan itu gampang. Kenapa gampang? Ini ruangan harus. Arab Quraisy, jadi tafsirub di Ansari Rasulillah. Arab Quraisy, niku api-api bangsa tak dunia. Taman Arab percaya dulu, koyok ngono kesini Wong Quraisy berkaji nabi. Polsi. Tapi Wong Arab, Wong Quraisy juga terlalu Arab. Wong Quraisy. Global ini malah juga terlalu Arab ya. Wong Quraisy. Iku rai sama mata ini nabi langsung. Mereka dia etika. Lewung kuwete ngebe mata ini kok pamlik. Oh, no, ini dunia. Wong Berber, kemudian Wong Genghis Khan, kelompok Harpar, mau coba Eswati. Oh, no, Wong Kisih ngebe mata ini, no, wah, pamlik. Kangen. Padahal Kaji Nabi bin Azuri. Kaji Nabi itu di tengah-tengah mereka, dan berkali-kali mereka ada kesempatan membunuh. Tapi mereka punya etika. Satu, Nabi itu bangsa Quraisy. Mereka punya etika. Nak mata ini itu pamlik. Terus kusuh Berber. Tidak mata ini kusuh Berber. Disebut Kowat Utai Kisot. Sehingga orang-orang Quraisy, suku-suku yang lain yang mulai terusik dengan dakwah Nabi, pas sampai mati ini, dapat. Tenggeri Nadua. Itu Abu Jahal juga kangen lah. Abu Jahal juga kuasa kangen. Akhirnya di kesepakatan, suku-suku yang cilik yang Arab, Batnun ini, Batnun dan Abu Ni Quraisy. Batnun itu kayak marga kecil-kecil. Semuanya disuruh ngirim satu pemuda, yang semuanya nanti terlibat pembunuhan terhadap Muhammad. Jika kalau suku Quraisy menuntut damai Muhammad, damai ini berserakan di semua daerah seluruh Arab. Dan nanti keluarganya kesulitan. Nah, rapat ini disebut rapat yang ngebut dari negeri. Jeleng-jeleng. Ini buatan kalau cerita orang Arab, buatan cerita filosofi ini. Dan nanti sampai tahu. Jika nanti itu diutus min anfasi kaumi, dari nasab terbaik. Karena nanti ada peradaban terbaik. Jadi itu ketinggalan, itu nanti mata ini sampai. Makanya Nabi itu mulai awal dakwah di Kediri, nanti telulah tahun yang Mekah. Yura kipasnya ini, rambutnya yura ketopok, kukusnya yura ketopok. Ini penting kalau ngerasa. Dan itu yang dimaksud, Nabi Su'ad di ngalami hal yang sama, Nabi Hud di ngalami hal yang apa? Sama, Nabi Nur di ngalami hal apa? Yang sama. Ini itu yang disebut, kaumnya Nabi Su'ad, ketika apa mata ini Nabi Su'ad, walau laruh suka, laruh jalan. Wama anta alih Nabi Arti. Aku gak ngilingi kasta atau marga keluarga, terus tak bantai. Sebetulnya anda ini, wama anta alena, anda sendiri sebagai pribadi, tidak orang yang terhormat. Wama anta alena, tidak. Itu praget. Ini penting kalau ceritakan. Sampai ngomong, ngurus nasab, ngurus marga, atau ngurus klan. Nah, mereka ada klan, ada marga, ada keluarga besar. Bukan ini rumah Allah sana. Mungkin sampai kulino mahani Quran dari tradisi-tradisi kastawan. Nabi Soleh juga sama mengalami ketika beliau mulai dianggap aneh dakwah ilallah padahal kaumnya nyembah berhologis. Kalau ya Soleh, kau dukun kafina merjuan kau belah. Merjuan tu kamu ini anak harapan. Kamu yang sebagai istri kami, pangeran kami, tuan kami, kau dukun kafina merjuan kau belah. Kamu ini harapan kita. Kenapa kamu malah melayani harapan kita? Karena Nabi Soleh dakwah ilallah mendarah mereka. Jubah nubuh. Jadi lagi murulat pun najwa nabi dan nabi suam nabi perlahan terus sampai ke nabi Muhammad. Makanya jika atau berjanji di samping itu sekarang oleh dua orang alim itu nyifati nabi pertama itu nasabnya Pak Abdul Wa Syaikhuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul betul sampai Pak terus buat muda Pak Abdul Hamid pun itu sampai terus sampai Pak terus terakhir muni wa adzina nubila reisin indah jawil ulu bin asasya ilah jasih ismailah disbaduhu wa mengkata. Itu terang nasab. Nah,
Termasuk kelebihan Nabi ini yang jarang dikutip di Jawa. Kenapa di Jawa ada banyak cerita nasab? Karena mereka punya masalah dengan nasab. Ya, tapi sebenarnya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah sebagian ilmu nasab itu nanti manfaat untuk melacak pemaknaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Meskipun nanti akhirnya nasab ini dibatalkan karena inna akramakum indawai nubuat. Jangan lantas kalau dibatalkan peradaban ini tidak ada pelajari. Nanti ada kesulitan memahami kenapa Nabi 13 tahun di Mekah dan dibenci. Tapi kok gak dibunuh? Padahal yang gak Nabi dibunuh, Bilal. Dan ibu ini Ammar. Ya, ibu Ammar Sumayyah, no, dibunuh. Yatir. Ya, Ammar bin Yatir. Ya, bapaknya kan, no. Bapaknya Ammar, gitu. Yatir, lagi pada yang jalan Sumayyah. Kan, dua suhada zaman Iyem, yang pun kutkan, no, kali. Pun, no, tenang. Ini pentingnya. Kalau tuh nak jangan lihat nasi senang memberi. Wah itu atau kerat atau tuh jilung. Coba kasih rati nasa terus senang dalil ingat promakum intawin apa atau apa. Ego rasa. Lah nanti untuk mau cayat kok apa jenenge walau lah roh tuh kok. Nah, kau mah anta alina. Iya. Terus nanti tolak waktu pun kasih na berdua kok dah satu sih. Orang apa sih bilang ya? Bukan tanggal lebih. Jika 13 tahun Nabi itu tidak pernah mengalami patah. Satu inci pun dari jasadnya Nabi tidak pernah tersentuh. Bukan walhasil terus. Walau-walau itu cerita, Nabi itu ketemu penduduk Yasrib. Yasrib itu yang buatan Medina. Ya, Yasrib itu. Terus wonten Fiat dan Akobah. Kenapa Fiat ini Fiat Akobah sininya? Karena Nabi diimbargo dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah 3 tahun atau lebih mengimbargo supaya Nabi dan sukunya tidak menyentuh Ka'bah. Akhirnya Nabi urus dengan Akobah. Akobah itu Mina. Dengan Akobah itu Mina beberapa tahun terus ketemu pemuda-pemuda Yasrib zaman Haji. Jadi perlu diketahui Haji itu ibadah jahiliatan wa Islam. Zaman jahiliatan di mana-mana apa Haji. Cuma ada isiannya tentu yang agak beda. Dengan Akobah itu Mina, orang-orang Yasrib itu sekitar 70. Wah itu kalau Nabi'ah singkafil, kan itu kan 2 kali. Ketika yang kedua itu hasil, itu ada apa Haitham bin Dihan, ada beberapa Sa'id bin Mu'ad, ada Mizzat bin Aswad. Jadi kalau ini gajah diwan, ya. Gajah diwan nama-nama Sotat Ansor yang pertama kali lihat. Juga gajah diwan, istilahnya data kuno ini pun apa? Ya diwan, ya. Diwan ini Musa juga, diwan ini Ahliya Fadri. Ijilat, ya ijilat. Dan ini ketika dia, ini orang Allah dengan zaman ngerti silsilah nasab. Itu saya abad pamane Nabi. Karena pamane Nabi zaman ini yang termasuk sugeng abad. Padahal dia masih kafir. Abad masih kafir. Bapak ayah dulu pun tidak abad. Abad tapi kafir itu ketika Nabi mau diboyong ke Yasrib. Dia diboyong ke Mudik, Yasrib. Ini pun siapa abad nyata. Ya mak taruh Yasrib. Saya berduduk Yasrib. Saya tahu kalian itu mencintai ponan saya. Dan anda iman. Apa anda sanggup mengamankan Muhammad? Tidak tersentuh oleh pihak musuh. Itu orang-orang yang terus tersinggung. Kita-kita ini berani boyong Nabi. Karena kita yakin dia Nabi. Pasti kita melindungi dia kayak melindungi anak istri kita. Bahkan lebih. Tapi apa kata Said Abbas? Masih kafir. Apa sih masih kafir? Ya mak taro ya. Kamu kan tahu kan Muhammad ini utuh. Rambut satu pun tidak jatuh. Sa'rotun wahidatun Muhammad la tasqut. Satu rambut pun dari Muhammad tidak jatuh. Kamu lihat, fisiknya utuh, tidak pernah tergoreh apapun. Karena kita ini bangsa kuret, bangsa dunia. Apapun benci kita terhadap Muhammad, kita tidak pernah rindu Muhammad tersentuh. Itu ya. Jadi setelah tahun dibenci, tapi tidak pernah ngalami. Masa? Dengan salah apa-apa sih? Berkora semua kuret. Ya, kurang ajar terbaru. Dan itu anak gila itu pernah di baru. Tapi umat sih. Wah, wow, kata siap. Yatir bin Amar-Amar. Apa ya? Yatir. Si Bate ini. Cuma aja. Tiang-tiang disebut nama istilah tempat besok. Tapi Nabi sendiri tidak tersentuh. Yaitu semua Nabi itu asasnya sama. Walau lah roh juga. Jadi yang dialami Nabi juga sama dengan yang dialami Nabi Muhammad. Karena kata keluarga. Jadi sajanya yang terjadi di Jawa. Yang terjadi di Jawa. Ono wong alumni kecewa begitu, semoga rapuran di guruku tak bisa. Iya, jadi ya rada wajar, ono gitu. Biasa lah, jadi pengirahan itu tak gawe sunnah, itu mesti semoga nih tak dulu. Gak ngiling anak itu karena rata jadi ketua umum PDI. Gak ngiling anak presiden, gak ngiling anak kiai. Tetap aja, wong ngiling apa itu ada. Dan itu tradisinya Allah gunanya kun. Lihat gunanya dong, kun.
Memang kemudian setelah kita jadi kiai tanpa nasab itu terus ini kita lupakan, paham ya? Nah, itu kita lupakan dan kebetulan yang nggak nasab itu masal ya kita melupakan sekarang oh masal. Itu kecelakaan ilmu. Ya. Sebetulnya ini baik karena pada akhirnya kan inna akramakum inda ayyakum. Tapi menjadi tidak baik karena sebagian sejarah kita utang nyawa mbek wong Quraisy. Utang nyawa artinya kenapa Nabi nggak terbunuh karena nasabnya Quraisy. Barokah Nabi tidak terbunuh, akhirnya bisa menyebarkan Quran sampai ke kita. Andai kan orang Quraisy tidak punya tradisi itu, mungkin sudah lama sekali Nabi terbunuh. Dia sendiri, semuanya musuhnya dan kesempatannya berkasih. Tapi mereka punya etika, tidak bisa membunuh senanya. Ada kisos, ada kuat, harus ada pamit, macam-macam. Sehingga mereka kesulitan untuk membunuh seorang Muhammad. Padahal musuhnya, pisau katin, powernya full. Full power dari Tanis. Tapi tidak bisa bunuh, betul dia etika. Itu satu. Kenapa ada marga dan etika? Karena nasabnya terlacak. Yang disebut apa jenis tarofus sifa hafalam islikum aruhu min ajami wa ila azihi romihi. Makanya jika berhenti mati nabi nak wong alim tenang mesti dimulai ke nasab. Ya dimulai ke apa? Nafri pun pasti itu ula kisulah. Kolaka dan itu mahal jenggal sampai tak urusnya. Kasih apa suku kurek? Tarokus sifa hafalam yusibum aru min adami wa ila adi. Jadi tetap hafidol ilaru karomatal di Muhammadin abahul anjir kesawna lis. Tarokus sifa hafalam yusibum aru. Mbah bayi nabi atau tungku kulit itu kan di sini. Penua telah lewat di Abu Jahal gue itu. Orang isangnya Abu Jahal, tukang sini orang itu. Mereka datang di sini. Orang itu orang kritik Abu Lapa, tukang londe orang itu. Orang itu orang itu. Pengiratlah aku hari tak boleh dibujuk wa muratuhu hamarta. Jadi dosa ngerunti, dosa zina itu dosa baru. Bisa uang nakal lagi zina itu pantang. Fir'aun dibujuk. Jadi dia sebenar. Abu lah Abu Jahal. Maka alimu itu ada mau. Ada sejarah ngeritik Abu Jahal tukang sebenar. Tahu itu mau. Mana? Ini kira pati nakalnya kadang gemen. Ya itu musibah. Mulanya disifati taruhku sifat malam disip kumaru taruhku kok meninggal sopok kaum-kaum jahiliya, kaum Quraisy berbaik nasi, asifah yang berzina malam disip humong kau orang mekenani hum yang bangsa Quraisy sopok aruhu, apa cacat yang zina jadi taruhku sifat malam disip hum mulanya natap itu silahkan uang nara jemenan, itu kan natap gampang silahkan karena bapaknya jelas, gaya jelas karena tradisinya ada teman. Lah orang cuman nanti dimulai sama menentang kawin diri. Nah, cuman ini kawin diri, ya kucur untuk dilawan gitu-gitu. Terus ini cerita hukum, rasa tersinggung dia. Cerita hukum. Ya karena ini kita rahim, satu-satunya Quran rang no ayat rahim, itu surat nomor nisa. Ya kalau sebagai ulama profesional, saya harus menjelaskan. Meskipun kita mungkin tidak cocok, karena ya itu tadi kita-kita ini sudah nangkapnya masalah. Karena ayo iki ayo ora apal bae. Kadang nyebut bae. Kalau di konjo iki ayo atau mulang pekil. Tapi nek mau top aurat nelu aku tapi nah bapak aku cekak kan. Jadi akhirnya dia nek menak dadi murid, maka pokoke agar mandi ayo gak kolal. Par gak kolal. Amo to pekil nelu. Lele kita pengennya maklaran, Pak Jibali itu kerjanya maklaran. Dengarnya aurat, Pak Jibali itu cekatuan cekak. Bapak itu lho, biasanya kan ini cekatuan apa cekak. Anak bersenerang lo aurat yang lanang, bina surah warubah. Cekatuan cekak lo budi. Tentu KJ ini kan berusaha menghindari sesuatu yang masalah situasi. Dan itu masal kan. Setiap orang ingin menghindari kesalahan-kesalahan itu kan. Hanya nyari hal yang tidak ngeritik itu kan. Wildan, terus kan tidak ada sebabnya. Nah, itu kan. Dan itu baik, orang nutupi RT keluarga itu. Coba mantap orang muslim. Lalu lagi tidak jelas. Cuma anak, kamu tidak usah mengebiri saya supaya tidak nerangkan ilmu apa. Nah, tetap gua baik tuh Pak Ful, gua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Fakul itu tuh betul. Lalu kalau enggak ada tulisan nabi nabi sampai dona biasa, sing disepakati ulama. Loro pertama sanggih naskai guru ini Ibn Hajar al-Asqalani, guru ini Tengarang Fathul Bari, namanya Abdul Rahim Ali Waqi. Aku berkali-kali tak baca di depan Raudhah dulu ketika saya haji, nantap ini. Ini sampai itu nasihat tentu tercatat. Karena tadi Tarot Kusifa Hasalam Yusifu. Makanya mereka masih tahu nasihat ini. Abdullah Habib bin Abdul Bidjah, bin Abdul Muttalib. Bin Hashim, oh, nasihat ini. Kayak ini, namanya Imam Salfi Ibu Al-Quraisi, Tunggu Hashim.
ono nasab. Dia nyata yo sampe. Nah, nasab ini kula rungokno tenan nggih. Juga terjaga dari mentorikul omle ini semua Arab mulai begini. Wong Arab mau mana fanatik nasab tengkol aku kata. Padahal Rasulullah itu ngakui nasab tengkol itu. Jadi kemudian disebut seperti walam batam man hamdi syahroni ala masyiru haqwalim marwiyah sufi akiru di Madinah Timnaur wakana kosista jamin haqwali bagi adiyah yunat ta'ifatin nasjariyah. Jadi ayat Abdullah pas Nabi hamil 2 bulan jualan dengan Yasir ini dari Mesina milik akhwal ke garwani Abdul Muttalib itu yang Yasir malah wakana kosista min akhwali bagi adiyah itu yunat ta'ifatin nasjariyah. Jadi Nabi pada akhirnya nanti pas ingat belalah si iman pertama itu turunan Nigeria. Turunan Nigeria itu akhwari itu Abdul Muton. Nane Abdul Wahab dari Nabi nyebut ijtaja si akhwari di Bani Adi minat kau ibadin akhwalu julur tanding itu. Jadi kau nak mungkin nasab songko itu yo goblok-goblok uang minjung. Perkara ini nasab tonggo itu ilegal loh, jadi haram bin nikah, haram nikah bin nasab. Nggih to, nikah kate kula kan haram nikah dulure bapak. Tapi kan juga haram nikah dulure ibu. Jelas kan? Lha justru itu membuktikan bahwa nasabnya ada. Nah, ngono juga nasab ini penting kan di efek di bukti juga ada. Lagi saya ingat apa jenenge Bang Serasi ya? Pasti Pak Lim Serasi. Orang cocok lah kudu hafal karena nanti punya efek hukum. Jadi kan jelas kan misalnya nasab hukum, kurimat alaikum umbahat hukum, wabahat hukum, wabahat hukum, mungkin gitu gampang hafal. Tapi kan ada wa'amat hukum. Dulur wedo itu bapak. Wakolat hukum dulur wedo, bongko ibu. Wabahat hukum lagi, bongko satu. Artinya gini, kalau dulure ibu juga berposisi bulik, budi haram buat kawin, berarti nasab tenang nanti haram. Tidak. Ini rumah nasabnya. Tadi, lagi utama nasab lu apa? Ya haram tidak. Bukan satu. Ketentuan kedua, kalau demek berwudu tidak. Nah ini di sini ini banyak kecelakaan juga. Karena ngajinya kurang terus anut bahasa Indonesia. Ya anut apa bahasa Indonesia. Sebagian kelompok di Indonesia itu kalau megang istrinya itu mengira tidak. Saya itu berkali-kali ngomong. Dan sekarang orang yang tobat dari statement saya itu banyak. Kalau tak kritik dan mereka akhirnya menerima yang ahli info dia menerima. Bahasa Indonesia nggak ada nih tuju. Kamu jangan pacaran, jangan megang belum mahram. Nah itu di istrinya katanya mahram. Tidak punya akibat kalau dia wudu megang istrinya sudah batal. Salah alasan itu mahram. Liku keliru keliru besar. Justru bojo itu ajnabiyah. Ini bojo itu mesti ajnabiyah. Pertunangan oleh bok telon itu mesti ajnabiyah. Nak sing jenenge mahram nasab ku sing ora kena dikawin kan. Kayak ponakan bulik budhe ku ora oleh dikawin. Nah, ora dikawin berarti gagal. Perkara aja. Jadi ilmu nasab itu yang jelas punya pekerjaan kan dua. Satu enggak boleh dikawin, dua enggak batal ya. Itu artinya apa ya? Mulai umrah hukum, wabana hukum, wakwa hukum, wakwa hukum, wakwa hukum, gak ada wabana hukum, asli satu. Paham ya? Paham juga pasti. Nah sekarang bujur ajnabi atau mahram? Ajnabi ya. Ciri khasnya apa ya? Udah situ lho, udah situ. Artinya kalau tidak makrom, dia nyekel batal lho. Lu berarti coba. Batal kan? Karena ajaran dia. Lalu gue mesti ikhram, Pak Ilman. Dia nyekel buji, gue batal. Gue buji, gue ajaran dia wong liyo. Putih wong liyo. Udah dikawin. Lu mau sama makrom? Menyasa dikawin kan, jadi utama makrom kan. Assalamualaikum, warahmatullahi. Iki kata Ali memang tadi. Nah, memang tadi daerah ini kan bujuk ku bahasa. Itu bujuk asin aja. Lah wong termasuk nanti anu bahasa ini kan bujuk keluarga. Itu mesti ke bujuk ora keluarga asin aja. Lu kok biasa ngomongin ini ngarep bujuk kula. Bujuk asin aja. Paham? Lu tuh awas sih kenapa kok itu hukum. Wong lanang masih nopo itu, tapi wong itu tetap nopo asin aja. Jadi asnadia sekarang soal boleh si jima karena cara hukum mulai. Liu fa'in nakum akot tumuna fi amanatillah wa taklal tumfuru jaruna di kalimatillah. Karena ada lisensi harap buji itu oleh si jima dikum. Tapi karena asapnya itu bukan karena apa-apa. Kalau karena keluarga itu malah wali ya justru keluarga ya oleh. Ini kablok-kablok ada keluarga ya oleh. Jadi buji itu asnadia sekarang juga asnadia. Tapi ada ikatan jauh dia. Tapi asnadia dari si marum.
Kedua, mungkin nyata menjadi ajan-ajan. Kali berkobat tidak diwong. Atau boleh mati. Tidak diwong. Jadi ajan-ajannya dua kali. Sekarang juga. Artinya, tadi sekarang juga artinya apa? Batali ifa, ya. Kedepan, ada kemungkinan. Dipegat atau boleh mati. Tidak diwong. Lepu cuci ingat berjirat. Alah, lepung ngerti mati lara, rapi. Alah, cuci-cuci, alah. Ukur, karena ini tingkat berjirat. Potensi berjirat. Tinggi sekali. Bang, ya orang tinggi sekali. Itu apa? Tinggi. Ya Allah. Bang, ya. Nah, itu sirine. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat nyekel cuci itu gajah. Kalau tidak berdebat masalah ini, di kota-kota mesti bertanya sih. Pak Bang sudah jadi keluarga kok gagal. Mesti pertanyaannya sih. Loh bojo itu keluarga tapi tidak torekoh nasab. Dia buat mungkin torekoh itu apa nasab. Jelok kelas nenek yang faro itu bojo. Nah dia anak warisannya mau sumur seperdelapan. Anak wedok jiwaan itu separuh. Anak-anak ini gak kari untuk hasil. Misalnya mbok cek hidup. Kali umis itu hidup. Kisarannya cek kalah. Ambil mbok ya kalah. Mbok cek hidup. Kali umis itu bojo anak-anak sumur. Kalah kan seperdelapan. Bisa pernah mati. Pernah. Ambil anak itu, mau itu juga. Kau ingkarat wasit setan, balasan di situ. Nah, anak-anak lanang, misalnya atukah, atukah, berkota asin, dan ada itu menjadikan musuh hadis. Kau biasa ngomong dan ibu juga. Ibu juga be ibu ya salah. Kau mana ada anak? Alai kaki. Aku mau saya ikut santri lagi melok pintu mas. Bosu tak dulu yang nak, aku musibah sikit. Nama musibah nak bosu sikit. Nanti apa ini? Perkara anak lagi dibegit busu, goblok-goblok yang pospon. Ya tapi goblok itu masalah ya. Jadi busu itu uang dia. Maksudnya kalau hukum, kalau ngomong hukum, lainnya disebut aja nanti ya. Bukti ini lah sih kan. Ya umpamu busu itu masram, ramal kuhurimat alaikum. Nah ini terus ngapalau nasab itu pentingnya di sini. Nah keluarga ini Nabi itu tradisi kura. Suang kan. Kalau Bani Umayyah, kalau Bani Abdi Samsin. Sayyidina Utsman ya kuras tapi Bani Abdi Samsin. Nah ini kuras ke Bani Naufal. Kalau Sayyidina Umar kuras yang Bani Makhzum. Nah kaji Nabi kuras yang Bani Hashim. Nah kuras yang mau hukumnya kodoh mau lorotok. Bani Hashim dan Bani Musalib. Nah ini Bani Hashim dan Bani Musalib saya pun pahit. Nasab-nasab. Ini buatan gagah-gagahan buatan. Ini penting sekali. Nanti gue tradisi walau larok suka, larok suka. Nah ini saya dapat mendikam jelok oleh Muhammad. Masih belum iman. Saat itu masih Aqobah Mina itu masih belum apa iman. Jelok Muhammad. Apa aja? Saya tahu dong sejarah Wong Kures, Musyid Nabi. Apa mata ini ya, bukan dari Nabi. Sampai orang putus-putus perkara ini. Tetap kan hilang. Tapi dia masih kan ada Idris, Mido-Mido, Dedi Seyukun, Ginda Sedin. Ibu-ibu Mido, terus usul itu mau. Semua marga telan di seluruh Mekah, di seluruh. Kan ngirimnya pemuda satu. Dan bersama-sama membunuh Muhammad jika suku Quraisy kesulitan menuntut jamnya. Di rapatnya disebut suku Quraisy menuntut artinya jika Nabi terbunuh itu suku Quraisy yang raiban lain tak terima. Kok rapi enak gitu kita. Nah, semenjak itu makanya ada riwayat. Maka asabu nabiyan illa fi manatin min kaum. Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali dari kata terbaik dari nasab terbaik. Gue jaga ini masa-masa salah paham. Mana kita jadi gay kontroversial kudu gus narak gus takut dalam wong. Karena ketika gay kontroversi takut dalam wong. Kena narak gus ketika kontroversi ikut. Lang, tapi narak gus kan kalau kayak gus gue kontroversi aman. Wong bisa darani wali bilang ragu suruh kontroversi aman. Jasa ngelatan kontroversi ngono. Iya itu tanpa nasab. Lagi mulai takut dalam wong. Lagi memanasan. Lu kan yang tonton pengen supaya pengirin semua orang pengirin agak ini ngono. Gue bantang, gue tertanya pengirin. Gue disini di sewe ngono. Gue nabi suan si Ramari tak terbunuh. Gue walau larok suka. Gue mantah alena. Itu pengirin. Itu nanya. Nah itu terus disebut sekolahan. Kau gila, asir, obat, senon, pahdun. Ini bantah rambu ada kata-kata selamat. Nah, termasuk jelalah, kan ini nanti diurut keluarga ini ibu. Jadi nanti yang Yastrib, itu yang rumah tiang Najaf. Kalau ibadah minan Najaf, itu asli itu. Ini yang dikenal. Nah, nasab itu perlu dijaga. Wattaku wohar ladhi tata alu nabi. Walah. Rahim, rahim. Nah, soal caranya juga, wong ya kaya itu. Nah, cara pula kaya paling gampang, itu melarat ratoma, itu kaya rasa untung itu paling gampang. Agar juga penyakit ini sama-sama ada, ya musibah.
Semarang dengan karuan dia ni bapak kandung. Nak ujang anak dia tu, lepas tu dipakai juga orang apa? Oh, lepas tu blok orang ter. Karena ada mak dia, dia muka pakai orang bapak. Kalau lagi kerusi blok orang ter. Mesti nak dia cerdas. Tu cuma ngomong ngomong. Pak diram rumah tu si salah. Jadi dia kan dia tak ikat. Jomplo pun dipakai juga orang apa? Jadi dia balik juga orang apa? Berarti dia bikin baik kan? Kalau pak diram apa? Dia salah kan? Kalau anak itu tetap terus masuk, nah, Pak Tiranya Pak Tir salah pun lepas Pak. Salah kan? Jero lagi. Lain kira kemana si anak? Tung, kejamnya beda bapak aku. Jadi nanti pengennya kita ada Pak Tir balik. Dan itu lebih Islami ke dalam nah antara. Kesalahan dimulai dari ini. Kalian nampu tu ya bodoh. Jam-jamnya ke bapak. Aku bisa bodoh ya bodoh. Jadi ya bapak wakil itu. Bodoh dan binti. Wah, rata kamu jauh anak-anak. Tujuh persis paling. Yang penting pertama mesti bapak lihat logo. Lego wong Jawa, wong ora dolen nang ning ngono. Paham, wong ora dolen. Toh anak mlaku lu sing pikiran sedhi ta koyo. Ora bae wali ku pati sing pikiran pertama. Bebae. Lego keliru, kaya tradisi ngoten niku keliru. Dadi kali anak kok ngabal orang ilang ora alim. Itu untuk bejam kok. Akhir ni mata. Jadi dia tak kubur kubur bawa. Jadi dia besar. Dia dalam mana kok? Langgok soal dengan dia ni kan, tu kadang kadang kubur jadi manfaat ibu bapa. Dia kan yang mungkin lah, yang pengiran rahmat. Wang pengin terkebimir dia ke? Wang khusus selamat. Tapi tetap ada nyala no Pak Diva. Nasab penting. Mulai. Semua terlihat hati suami tenang. Nasab itu penting. Mboten krana kula pengambil nasab mboten. Sejarah kenabian gak lepas sangka teori nasab. Mulai Nabi Su'aib, Nabi Sholeh, sampai ke Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi kenapa nasab itu ditulis? Mergo taroku sifat hafalan Nabi Umar. Delok wong kuret ketika marani Kanjeng Nabi. Iki bukti nak wong kuret itu Islami tenan. Mulane ketika ana Allah ora ana suku terbaik kaya kuret. Ketika ana hati suci yang aku ngira wong tak dulu tak delok tradisi terbaik kuret. Kuret tradisi terbaik ku Bani ya. Bani kinana hari ini. Bani kinana terbaik Bani. Sebenarnya nanti dia nampak anak siarun misi. Taman dulu ini sejarah yang mudah kita tahu. Ketika Nabi mulai aneh-aneh dakwah, tentu zaman itu gak aneh kan, di era itu gak apa-apa aneh. Iku pikiran yang kuras-kuras ya, paling Muhammad itu Joko Kepen Rabi. Mulanya pikirannya aneh-aneh. Iku ya soal, yang kuras-kuras yang Abu Talib sebagai penanggung jawab tadi. Cara ngomong dia, Abu Talib Muhammad itu aneh-aneh. Kita-kita ini gak mungkin menyakiti dia karena menghormati itu. Buat takut itu, nanti dia bukan Rabi, gak Rabi. Enggak, Kepen Jemennya enggak, mereka berdasarkan Rabi. Dan ini yang perlu dicatat. Lagi rawa kalem berarti rata tahu paham. Mereka orang kok menabung ke doa, nak kirimnya enggak. Semua tarik itu padat, nak kepengen rabi, tak rabi. Jadi artinya orang kure itu anti tradisi gemenang. Lalu mereka ini orang-orang kure, yang anti kajinasi, nak kepengen rabi. Terus mereka juga diajak lomo, nak kepengen duit, kita-kita orang kure, akan mengumpulkan dia untuk. Dan dia langsung menjadi yang terkaya di kure. Jadi orang mulai ditradisi sahok. Mana bahwa awal man asgal budna ilah ilhadil haram. Bapak Nabi yang ditradisi nak kaji itu modal. Itu ngekei haji. Ngekei pesta. Kami nak haji ini mekan jadi tuwasok itu tuwasok yang masjid. Nak niat haji hormat itu bahwa haji disebut bahwa awal man asgal budna ilah ilhadil haram. Kebaik Nabi dikasih, tadi tidak kasih juga untuk terbaik. Bahkan untuk orang lain itu baik. Sapi yang terbaik, wajib yang terbaik. Mereka apa sih yang dia ada ini? Kaca, terus disembelih. Kok dibagikan ini kukoro'il? Haram. Itu disebut ca'alam wa'ul ka'batal. Ya'idal haram ma'qiyam al-linnati wa syarul haram wa'al hadiyah. Wa'al hadiyah wa'al hadiyah. Wa'al tolak itu kekan-kekan sisi tuntun. Mau demi hadiyah ini kaca. Berarti ya sederhasi loro ya. Ya aku nikah, tapi lu ya kadang-kadang dia jauh rame rasa. Latihan nyai pertama cara-cara tiga iwong. Toma kan? Ya nyai urung suwe. Kok wis tomae? Kecil. Jadi bu, babai nasi. Dia atas apa? Wawa awal man asyal. Kuna ilati hadir. Ya tak juga nasi. Tak
Saya pernah ngaji ini di Jogja dan banyak orang yang akhirnya gelem ayo. Dari dulu itu ada kelompok tertentu yang nganti selamatan. Tapi barokahnya saya jelaskan doa selamatan. Walhasil akhirnya tiap doa haji itu gawa untuk. Bahkan zaman Nabi pertama jadi Nabi itu kangelan duwe aset nak untuk ngapain di gugur ban oleh itu mbak. Sampai Nabi juga irkab kan. Tumpah itu muntah Nabi bu. Saya ingin saya berjana itu ya Rasulullah. Ini pun kalau siap mau di korban di Masjid Haram. Irkab kan. Sampai tinggal. Kemudian mereka di transisi di gugur ban yang terbersih. Baik, walhasil suwe-suwe terkorban semi sesajen ketika tokoh-tokoh Quraisy mulai melenceng. Abu Jahal sih, ketika mulai melenceng, kinter. Sing ape dikorban nang Masjid Haram kudu sing ape. Iku disebut hadi an am wa harfun fikru la ya amza illa man nazau di jami. Terus wa an amun khurimat dan an am ini kewan-kewan di dikorban haram ditumpaki khurimat dhuhur ya maknane haram. Akhirnya mereka di transisi, mungkin kagu pangeran. Padahal mereka tahu pangeran rapian tadi. Pangeran ora bakal mangan sate. Tapi mereka ngatakan nama Allah menggembok daging terbaik di pangan mereka. Melalui sama kanal di surah kain, pada yang itu dilakukan. Tapi sama kanal ini lah bahwa ya silu, kira surah kain. Yang di atas nama Allah, mesti yang mayoran di mereka. Berarti yang elek-elek, enggak juga diung fakir miskin. Tapi memang dari itu tetap tenang. Mukur ribuan untuk di sebelah fakir miskin tetap tenang. Nak mesti bagi, mereka ada pesta. Walhasil karena ini sudah seni-seni diri, itu Islam dihilangkan. Islam hilang lo, tapi nggak umum-umum hilang lo total. Kaji Nabi, citranya elek. Boleh balik ke zaman, enak zaman Nabi Jahal. Mayoran. Nah, ini terus Allah yang diadat. Itu Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Uang nak haji, Islam lo surga. Zaman Nabi Sugeng sebetulnya, kata sunat ini sudah dipolitisir oleh orang-orang mazhab. Sebenarnya Nabi zaman Nabi kan ada yang kita tetap hati. Wong sing kuoto korban rakorban, palaya korbannya masih jalan. Iya betul. Karena kita lama masjid dan lama tidak siap. Masjid itu kita bekukan. Padahal kita dengar kan tekadnya hasil kan. Wong sing kuat korban, rakorban, palaya korbannya masih jalan. Oke, parek-parek. Masjid itu. Tapi kebetulan kita yakin tidak wajib dan kita yakin nah itu diungkap. Wah, akhirnya hasil ini kan seperti esan kan, ditutup. Ibu beraro. Ya merkumpul mau ngono tenan ku ae. Amulane kula wingi ini kita hadirin. Kula wingi haji niku di dhuwit 200 dolar. Ya, dolar maksudnya di Jakarta sih andan. Nek apa nek mulai wae izin. Perkara niki kula sederhan. Iwe kata kata disandikan kata al-hakti. Bisa Allah wa bika fatal fatal harwa biya malinnas wa syahrul harwa wal hajiyah. Kira kula kutan. Pasti yang jenis orang Mekang membayar itu rongatus pulak juga. Jadi kita berapa zaman ini. Sebab hasil aku, pertama, saya cara ekonomi, saya punya keluarga, itu pengen tak gue mulai. Dan duit pulau itu kalau dirupiahkan masih sekitar 20 juta kalau dirupiahkan. Tapi kan pikiran pulau dia, dia tidak pakai korban yang sebesar adalah duit nomor juga. Itu tak gue korban, dia pikiran saya sederhana-sederhana, saya tidak ingin apa-apa ini. Lakap haji uniku di Jejero Rafe. Dan kita-kita yang baca banyak kitab itu memang tahu betul betapa musibahnya dia kan tidak ada korban. Nanti orang-orang petir ini, Duh Muhammad Abi Abu Jahal, Abi Abu Jahal, Abi Jahal dulu kalau haji itu makan, makan. Kemudian itu mayoran itu jadi watak ulah. Uang peratatan lain ambil konco, makan, makan. Nah contoh pisik bekat, lo pisik mati. Ambil, apa dorong tukar apa? Tua, lewong fase kan, aku temu kanjane, makan, kan lewong tua lah cuma, lewong musibah. Jadi sama orang nakal, makan kanjane, minum minum, makan makan ya. Nah kadang orang tua lah berdiri, orang kan, lewong musibah. Tak pernah terangkan ini sejauh dan jadi disertasi doktor, sampai doktor yang biasa nak mayuran, tak ikut nak mayuran. Ternyata lebih Islami yang mayoran Pak ketimbang itu tak cerita. Jadi dulu orang Quraisy itu saking asik, itu saking hormatin yang tak berat sekedar tua. Tapi wawah awal man adil guru nak bila dihadil haramnya. Tapi mau terus jiwa bu ada. Mau tenggurem, selalu mau tenggalek. Wajar lu yang ngarang jiwa itu orang alim tenang. Sekarang berjadi orang alim tenang. Mungkin sekarang terjadi, sekarang mana kita jadi abdul abdul haji. Jakar al-Berjad. Uang alim. Jadi dia tahu. Ciri utama Nabi yang terlawan itu satu nasab. Dua, meninggalkan sifat. Tiga, sahab.
Tiga no. Jadi tiga nomor baik ni tak. Terus keempat, itu petualangan. Jadi ya, yang perlu saya. Ya, itu nak jual itu semua saya. Babai nak jual sini kusoyin. Kusoyin ni maknanya apa? Di tak posisi bila situ doa tak kusiyang. Kusiyon maknanya apa? Uang lu nak matu-matu ni apa? Ini ku pengalaman. Tak pengalaman di perban di sini. Babai nak jual pengalaman. Jika zaman itu berapa Palestina, Riyadh, Rom, Yathrib, Rom negara juga. Umpama mau babai nabi, ni kira mana tenan? Tora senang keluyuran, bingung Quran rang, bingung ya ten, kira mana tenan dia? Orang tak tersinggung jadi kan? Orang tak tersinggung. Yang kira saat ini kita dah berus kita berada di Palestina, mana itu kan orang kasih kasih pun kau mula. Tapi kata kasih ni, orang mau sedan tau betul. Nah masalahnya itu keamanan saja, bukan masalah uang, masalah keamanan. Nggak tahu udah dikirkan masalahnya luruh-luruh. Yang keuangan di balik barang. Jadi ya, jadi sumia bikusoyin, ditambah kondisi bila ada suatu ada. Jadi barang ikusoyin, mereka tinggalnya keluyuran. Ada. Setiap Quran ngeritik, orang-orang yang nggak mau itibar. Ini apa, Amit? Mau jalan-jalan. Di sini juga. Waduh-waduh. Kamu sendirian tak apa? Amat sih. Tiap Quran ngeritik siang kafir. Ini ruangan kita. Tidak kemauan sama belajar Quran di kulon di sini mau. Tiap Quran ngeritik siang kafir. Ibu tetap awalam ya tidak. Kam ahlakna. Kau tahu menalku. Terus jam syuna di mana? Di sini. Wong-wong kau kai tiba. Wong kafir Mekah, wong Quraisy kau kai tiba. Mereka tak sering melaku-melaku. Neng daerah yang tahu tak rusak. Padahal hijir ini itu di Syria. At dan Yaman. Rumah tadi. At ini itu di Yaman. Hijir dan Syria. Mulanya berhubung bapak Nabi biasa dulu yang sedikit Quran yang merangkau. Lupa kok rakyat itu sebarik daerah-daerah yang tak rusak. Yang yang sunnah. Di masa ini. Sambung itu saja. Yang mereka tahu maku-maku. Bagian ayat awalam yasiru fil ardi awalam yasiru fil ardi. Jadi ini beno, misalnya Quran turun neng kiai. Pembelian kiai murid itu mau orang dan cerita. So Quran cerita. Lo kok orang maku-maku? Ini orang kulo gemeri-gemeri di maku. Tidak. Quran turun, gue lupa gak tau maku-maku itu. Musibah. Mereka orang itu ada yang sunnah di masa kini. Orang itu awalam ya siru, orang itu awalam ya siru. Orang itu pangdurung kan akhirnya. Paham ya? Gue itu kaya alimi versen. Kan ada orang itu alimi versen. Nah aku tau. Makanya aku tau moco. Artinya aku tau moco rame-rame. Itu sumia buku saya ini tak kok sih tidak sih. Sudah asal berarti ya. Ini kajarannya ya kayak sampean, untuk moco bener-bener. Nah kajarannya kayak sampean aku ya. Karena Allah lebih mudah ngajari wong sing ora paham. Padahal nopo iki luwih dramatis. Kok wong paham niku repot. Jadi bareng modal kuto iku taun ning negara jiwa iki. Pasti pas. Tapi kayak kudu utang jatah dek kiai sing tapak kok. Ya utang jatah dek kiai sing gelem masuk kulo. Kulo niku sakit mikir perkara iya. Umpama mbabai nabi ra sering keluyuran. Kan gak iso disitopi. Kok gak iki kar be daerah-daerah sing tak rusak. Sing yam sunah di masa iki. Yam sunah kan padha ngaku sapa ngaku di masa iki ning dalem panggonane taun-taun sing rusak. Awalam yasiru, asalam yasiru, berapa kali dulu. Lah wong mau Quran turun ning babai nabi terus kumel ora tau metu. Ora nang Quran iki lho. Ora tau lek doa sampun. Pundi lho gue mangane kangelan lho kok mbiji. Rumet. Mana Quran iki selera nang nang bengkel sing ngene-ngene. Wah. Iku babai nabi. Jadi sitok terkenal lomo, sitok terkenal tukang keluyuran. Tapi nanti di awalam ya siru, siapa yang guru kekatakan, siapa yang guru, mereka ya siru. Nah kita lu tak tahu yang guru, mereka yang tak tahu ya siru. Orang di sini, tapi saja terlihat. Kamu mesti bangun, mengkapekor. Padahal kita ahli ilmu, sing gelem ngaji jalan, lain wae ini guru ilmu nih. Lah kira tahu ngaji terus.
Ini penting kalau aturakan. Jadi jelas ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim di perjalanan, Nabi Ibrahim itu yang Palestina, perjalanan untuk Mekah. Untuk Mekah dikenang, adalah beliau di keramat dengan Nabi. Ini gaib waktu. Ini bisa tembus. Nah ini termasuk akhirnya di gue ciri. Wali tenang itu nak wis duwe keramat, adalah bisa waktu itu tembus. Meskipun tahu, aku kudu terus. Nah terus aku tak keramat. Tapi kudu tahu. Tapi mulanya ketika bangsa Yahudi menyangsikan Rasulullah Muhammad, mereka nasabnya diragukan. Ya, nasabnya apa? Diragukan. Mereka lam yakun nabiyun minal anbiya ila min dzurriyyati Ibrahim. Akhirnya Quran terang nabi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak penduduk Mekah turunannya Ibrahim. Itu terasa nabi Ibrahim jabat jenuh. Ini kayaknya maqam nama Ibrahim. Lari berarti penduduk Mekah mesti min dzurriyyati Ibrahim. Saya kembalinya tak terang nabi. Umpomo rano ilmu nasab, kaji nabi rasa gup nabi. Mereka catatan yang Taurat yang Injil, nabi mesti menjuruh si Ibrahim. Ibrahim bukan Palestina. Jadi tidak mungkin orang Arab turunan Ibrahim. Berhubung baru ke ilmu nasab dicatat, arti fak sejarah yang dia belajar. Nah, akhirnya kau nangat. Wa adina wa jila rohizin, inda jawil awli binar jabiah, ila jaji islah ilar jadu. Wah, kekal. Nah, nabi itu benar Ibrahim. Bentuk fisik, ada di ayatum, sayinatum, mamamu Ibrahim. Berarti itu sekuat kan? Berapa dia dah umpo umpo ragu yuran Nabi Ibrahim. Tak tahu metu. Ah, mana ni jenis segera tahu keluyuran. Malah aku rasa senang. Bisa ada sama dia dua orang kasih ketua di umroh aku. Bos ni asli awal lom. Tengah jatuh lomak. Tapi oleh jatuh lomak. Jadi oman perlu. Tapi itu bahan dia itu Quran. Jadi rang Quran itu cuma seminggu. Jadi onok Quran sing kasari ku kutu jadi ada si wongku. Aku mau. Jadi orang kuras biasa, orang zaman kafir lah itu itu mat, Abu Talib nak Muhammad wa anak-anak kepengen rapi tak rapi berarti jelas dua adat, anti, demenak kalau ngadal kan aku nulis doan, akhirnya itu kan orang, ya apa senata, tak kalah bahkan redaksi yang besar kan terima ngomong silakan Muhammad memilih di antara putri-putri orang kuras kita akan bilang bapaknya untuk mengawinkan itu ada, jelas sekali sangat Islam, berarti kan tahu nak ngamen tetapi itu butuh wakli. Itu bangsa kuras yang orang-orang Islam. Mereka masih menolak Islam. Penjelasan kamu, anak-anak itu pengen suja, kita-kita mengumpulkan uang. Dan kita kasihkan ke Muhammad. Jadi ini paling suka. Jadi di mental sakok kan. Orang tua adalah nabi jadi nabi ini kewo. Kok kenaan rapat kewo kayak duit. Kalau dan itu bangsa kuras. Kenapa itu bendera? Kenapa Rasulullah dipilih sama bangsa kuras? Jadi bangsa kuras itu kayak ngawurin itu radu ya aset sih. Ya radu ya aset, aset loh ya. Orang di aset. Terus sama itu aku pengalaman. Itu kusoy. Nah, jadi di kusoy itu, bangsa orang itu aset. Kumiya di kusoy, di takoti, di sila, di kudu aset. Terus nomor sekawan, Joko Peradaban. Ini yang penting ya, kita mungkin bisa ngelakoni yang keempat. Peradaban ternyata begini, ini yang perlu tambahan jaga. Bahkan kalau berkali-kali Sikhor atau Pengiran, dan juga DG Jawa, terutama dan Jawa. Karena kita sudah wawin, masalah dengan masalah. Ya, kita jelas ya, kita semua ini masalah dengan masalah. Ya masalah ambil lomo, karena ya melarat mau. Ya masalah, di keluyuran efek dari melarat kan. Jadi berkepanjangan kan sudah aku. Belum ini kita cari orang turun neng kuen atau kuen awalan yasiru. Yasiru iya kan. Padahal pangduru itu sama yasiru kan. Darah nol yasiru kan kalau nol. Pangduru. Yasiru ada duit. Yasiru ada duit. Bahkan bagian ayat sudah jelas menek. Wasakan tumsi masa kini lagi atau dalam Quran satu. Wasal bagian alaikum kepa faal nasi. Wadorok nalaikum ulamantar. Iku sudah jelas menek. Saya penduduk Mekah, saya tidak menempati daerah-daerah yang saya tahu tenang, daerah itu tak rusak. Orang Arab itu mengerti tenang, kaum Sodom mengerti, nah ini bumi bekas dirusak. Jadi, pastikan fungsi masyarakat ini lagi. Watabayyanalakum kaifafalnakum. Jadi, watabayyanalakum kaifafalnakum. Sedurungnya Nabi Muhammad SAW, orang Mekah ngerti kalau ini kampung di dirusak, ini tidak. Watabayyanalakum kaifafalnakum, itu dijelas. Paham ya? Ya baru kayak mau yasiru. Baru kayak apa? Yasiru.
Mengani nabi itu, gak ada nabi kecuali cilik di petir keluyuran. Ini semua ada. Nabi umur 12 tahun, lalu tidak betulnya. Cekan Isa. Pas Isa menganisah ini kita cewonton. Kanisah Zahiro. Ini semua itu buka iron tadi. Kalau pas ini umur 12 tahun, nabi ketemu Rodi Nabi Zahiro. Abu Talib ini juga betul yang terpelajar. Artinya dia orang umi. Kebersa kuret semuanya apa umi. Lalu kalau mau jatuh tarik-tarik, sirah di sirah nabi. Ini gue lucu. Tapi Bu Herol tak tahu ingat. Dia itu punya ukuran tiga kenabian. Itu ada pohon. Tak pernah lihat itu di transisi, di hajana. Kami tahu nanti kalau saya ada waktu paling tetap saya mau berkunjung ke berikutnya. Sebenarnya kalau ini buat nonton masalah duit. Saya tidak terlalu suka, banyak. Orang berangkat di masalah duit kan dibakar-bakar. Kalau ini tidak tahu di duit, tidak suka. Tapi tidak tahu di masalah. Kalau melarat itu ada kemungkinan juga. Dia melarat yang ditegir mulia krono melarat. Dia itu bagus. Ono sing melarat nangkuk melokor wama yasakila ya Allah. Agar gak pati makros ya rapati yasakila. Ya itu bahaya. Kita nanti melukuh ayat itu. Lagi kan wama yasakila ya Allah. Nanti takwa tenang. Nanti lelah kono solusi. Katus buk maksum. Khawatirku marah tu jenisiku. Nak jenisiku mesti bahasenan. Jadi jarang ada makro. Jauh berkejaran. Mana yang kumkum marah tu merah jenis ini. Mana ayat itu rasa bawa makro. Sekali bawa makro, mana mesti bawa bersama. Bawa mayat takdirlah. Eh jalan. Bawa cerita kuat senang. Sebenarnya jalan. Kalau merasa bersenang, kalau seorang murid pulau nak mukit makro. Ya tentu khidmat keluar atau disinggungan dia. Itu. Tapi khidmat. Ulang guru ke Quran, Quran yang ngerti. Rindu, itu nanti. Bayang ngekuat haji. Saya itu dua kali ditarik umroh itu tidak mau. Sampai akhirnya dipaksa. Ini baru kaya ini. Khidmat. Lama ya takilah. Ayat Allah ini apa? Lah muka-muka. Ayat ini tidak punya makhum. Jika tidak perlu menisuh. Anggir ke orang makhrus. Ya, yuk. Muka-muka orang makhum. Rasa ngaji ini. Agama itu tidak perlu di makhum. Teman-teman. Sekali buat makhum. Jadi apa? Mesti. Mesti. Rahib Zahira itu pertama tanya Abu Talib kaget. Dia itu punya tiga kejadian. Di situ ada pohon yang pernah dipakai Nabi Musa. Dipakai sendena Nabi Musa. Pernah dipakai sendena Nabi Musa. Rahib itu tahu betul kriteria di kitab Taurat itu. Terus caranya sendena khas. Caranya juga khas. Jadi dia tahu ketika kanji Nabi Abu Talib kesel saja nih. Caranya juga ya khas. Dan dia tahu memang ini periode Muhammad mulai. Nabi akhir zaman. Terus, makanya dia mengajukan tiga pertanyaan. Kamu betul dari Mekah? Iya dari Mekah. Ini siapa anak saya? Lalu itu terganggu saya. Kok anak saya? Iya anak saya dari Abu Talib. Karena mulai kecil dibaik jadi dianggap itu anak. Sampai tiga kali. Tiap dia Abu Talib jawab. Ya ini anak saya. Sayang itu anakmu juga gak mau. Sampai tiga kali. Sayang itu anakmu juga gak mau. Saya jadi kecewa. Dari mana itu betul ada Abu Talib kecewa. Akhirnya Abu Talib tahu. Kenapa ada kecewa? Saya tidak suka tangan. Ika itu salah mati nabi no tadi. Asi aina ini humrodon itu zaron lil alamatin nabi. Jadi meripati usono kemerahan hak itu zaron lil alamat nabo nubuwa. Wes kau hak tadi. Jadi dia neng. Saya sih saya nemu si tok anak. Tiga kali. Sampai tiga kali. Makanya kenapa kalau anak saya sih? Akhirnya betul nggak? Orang ini ponakanku. Iki ponakanku. Tak rumah, mereka bapaknya tak bunda. Langsung diwakil. Dia ikut terus, ini nabi benar. Mereka tak bersalah yang Taurat, ya ini udah diberapa. Jadi baru gue jawab, ponakanmu aku kecewa, nabi kok diberapa. Kemudian dia itu semua alamat sudah ada, bukan itu kok, kok anakmu. Kecewa, sampai tiga kali jawab. Tapi sayangnya kok anakmu. Jadi saya betul-betul kan tanya, kenapa? Mereka ciri khasnya Nabi Muhammad yang disebut itu abai kabun. Jadi akhirnya Abu Talib ngerti, nak calon ponakan ini calon nak. Itu di umur 12 tahun. Akhirnya ada Abu Yalsi, abai tahun juga hero ini disebut. Ojo terus no perjalanan menengisah. Mereka dibaca ini di wong Yahudi. Kalau wong Yahudi, wong paling ambisi mata ini Nabi. Mereka kepingin yang Nabi mau turunan sama Yahudi. Akhirnya balik, balik ke Mekah. Iki sesuatu. Nah, artinya dari mana ya? Abu Talib roh ilmu anjar juga baru kaya keluyuran. Paham ya?
Nah, itu keluyuran untuk Palestina, ke keluarga besar Nabi itu berdagang-dagang internasional. Namanya orang Mekah. Orang itu pulaan antar negara, orang kira tahu juga. Orang pulaan antar negara. Orang itu pulaan gak jadi sejarah nasemnya kita juga. Orang ini pulaan antar. Lain itu miyak kebanyakan, kita ditakuti, ikilasi, kubur-kubur. Jadi kita ikut susah. Jadi, Afrei Nabi itu tindak neng suku Adi. Suku Adi itu Bani Najjar. Bani Najjar itu akhwale Abdul Muttalib. Artinya ketika Nabi berlalu balik ke Medina, itu berarti ke akhwal. Ke keluarga apa? Akhwal. Itu tuat takwah alladhi tata al-gunafihi walaham. Jadi arham itu joko. Jadi mulai engkau bahan topoe ke akhalo. Cotok rata-rata ke apa? Coba ke Radhi Nasab malah menjadi sinagro makum. Ya nah itu ya iya. Tapi ya tetap buat takwah lagi. Reka Nabi. Walah. Wakan ulang ana sapa wong Arab iya kana sajuna iku padha jare tulung sapa wong Arab kudu ini to kudu ini kudu inna wa ta dengan wa taala kana ana sapa wa taala iku ning ati kowe ape kudu rafiqan iku zat sing leliti hafidan bil kaitin yo kali amalikum mari kudu pro amal sira kabeh faisa dia kudu faisa ikum ya alam ya dalem kasusan dikali wa nazaran umuran fi yatin ning dalem yatin tolaba kang jaluk sapa yatin min walihi saking wong sing ngurus yatin. Wali itu mungkin mana yang mengurus dunia ini. Malah itu jaluk yang dunia ini. Jadi yang yatim itu rata-rata orang juga. Sehingga nanti ini bapaknya mati, paman Pak Dini seneng umat. Mereka ngelolanya gampang kan. Mau jalanan agaknya bapaknya yang wisma. Nah ini tapi nak yatim itu kan masalah tenang. Bapaknya mati gajah, bapaknya mati. Nah yang mana Quran kok turun yang kue, bingung dan terangin. Perkaranya ini juga katanya kan. Caya tim bapak emas tak si paman yang rebut dunia. Jadi Quran ini mungkin turun yang jauh kan gak tahu gajinya ya. Ya tim ya udah ada apa bapak yang apa sehingga rumah caya tim yang Mekah itu gampang perkara ini bapaknya kaya kaya buat darah ni yatim lah di bapak tapi orang-orang di dunia bosen akhirnya pak si paman itu cukupin menguasai dunia ini kan ya itu terjadi agak tinggi ya jadi pak si paman rebut dunia ini caya tim. Jawa ya orang kebayang. Ya asem juga gak ada. Bapaknya ini ya tetap yatim mah. Ya udah punya asem. Ya udah punya asem. Ya udah punya asem. Ya udah punya asem. Musibah masalah. Ini ya musibah menang. Ah, dari mulai mau gue nak mau jadi apa dari tadi ya rontok di pikir, nak ono sing bisa di pikir. Nah ora ada banter. Nah ora tiba tiba apa? Banter. Wana jalalan tuh murun si yatim ini dan tak yatim. Tolak pak kang gulek sopo yatim min wali di sangking wali ni yatim malah intinya. Pak mana aku mau banyak kasih sopo wali gue yatim. Mau kucing tuh murun siapa wa tuh yatama amwalah. Jadi ini nyindir kue, jadi yatim tapi duwe. Nah yatim itu duwe kayak no, mereka yatim itu duwe. Waktu langnya ke iyo sirotapi al-yatama yang berapa-apa yatim. Nah itu horo bisa berapa-apa ini al-yatina kang lah apa kang rono bapak di masjid lalu mengerti al-yatama. Bok kayak no amwal lagi, yang berapa-apa dunia ini yatama. Ida balagu nalikan isbalik sepuk horo yatama. Wala tatap berjadulan ojo amri golek ganti sirotapi al-hobita yang barang elek il-haro mati si barang yang murah bener. Bisa isi klan barang yang bener sing api il-halari itu si barang halal. Saya tak kudu itu sing alap sirotapi yu yang barang halal gajalahu hari jadi gendine al-hobis. Kama tafalu nata yole ngelakon sirotapi min akhdi sayisi sangking yubuk sing api min maliyat ini sang dunian jayasin. Wajak li rosi ilan ga yubuk atau ngilangi sing elek min malikun sang dunia sirotapi yubuk. Untuk gawe makanan yang panggunaannya al-sajid. Walau tak perlu lah semangan sirotabe amal lagu mengdunyane sayatim matmu matan halidin kumpulna ila amalikum maring dunia sirotabe. Innali satamnya aklah maliyah tamah aklah hati kesemangan amaliyah tamah karena iku nopo aklu iku kuban iku elek jempan di situ so kasiran kan gede altiman kan gede. Wala mana jalan semasanya tumpuran apa iki dawuh ayat kahar rujuh mongkong rasa salah sepuk para sahabat minggulah sirotabe sama sayang rumah sayatim. Wakana lan ono iku fihim ing dalem para sahabat sapa man wong. Tak tahu kang iku ono ing sore man alat kudu sepur al taman utawa nalika dadi sing grogro iki. Fala sidu mawara asil sapa wong, dene guna antarane bojo 8 lan 10. Dadi yen papat mulane kaya geman darane Islam iki perdagang goblok.
Wong bojo papate barane saiki berlebihan. Dicek wong Arab sedurunge ana Islam malah wong nopo 10. Wong barat iku deloke bojo sitok wae cukup kok papat. Wong barat iku goblok. Ku di Islam turun iku zaman wong Arab bojo dicek 8 10 10. Wong Arab iku Arab paling parah tenang. Kalau orang cerita orang Arab parah tu, jadi kena tak kau ibu jumpi orang cerita, tapi inal itu. Jadi cara orang Arab tu sama tak akal, orang kau cerita kau cerita. Kena kan dia orang Jawa, dapat ibu jumpi orang cerita, orang mesti cakap inal itu. Jadi mereka bayang bayang tak tak beri itu. Orang Jawa walian, ibu jumpi orang praktek cerita. Dan kita lu cakap semua kamu pedes sih. Ia semua ni pangeran. Jadi ayat ini turun papa tu rasa sisok jadi papa 10 jadi papa. Jika kita benar bahwa Quran orang urusan ini besar. Maka begini Quran turun kon nikah papa tu songkok tradisi nikah 10. Dan dia ngerti. Lagi termasuk pentingnya wong alim. Jadi kul falillah kita sebutkan falillah. Kau jelas wong alim. Kon ayat kedua ayat umpamai bayinan fi suduril ladzina utul ilm. Tapi saya paling gampang ya delok sejarah kanjeng Nabi. Juwairiyah al-Juwairiyah. Sofia itu anak-anak yang Yahudi. Gara-gara Sofia masuk Islam, bangsa Yahudi meninggalkan perpustakaan dengan Nabi. Siti Juwairiyah ini Nabi. Gara-gara jadi garwane Nabi, 100 keluarga besar ikut menjadi Islam. Ketika kok baca alalu nasabau wasir. Akhirnya asa irun Nabi itu luwe akeh. Musuh heroin Nabi bahasa akhirnya stabil nukul. Kau kabel itu ada unsur keluarga. Ima nasab genetik. Ya nasab nukul genetik. Kayak orang hadah itu nasab genetik. Dua ima nasab musuh heroin. Ada sabi bakar. Ini nasab nukul musuh heroin. Umar. Terus suku-suku saking kampungnya Sofia. Kampungnya nukul juwe. Jadi kan paling enak. Terus yang kita baru kan wali song. Yang paling gampang. Kalau rumah tempatannya kita cerita nanti. Kalau wapan pun tak muka dimai. Perjuangan itu sudah menggeman ngandal nomo. Wong paling takwa itu raiso. Tetap butuh asa, butuh sauka. Jauh ibu kolsun wong randi sauka itu rasa berjuang. Perlu diubat no. Jadi wong. Kami rohan itu. Jadi ada wong rasa takwa. Rasa ngalim berjuang diri. Jadi ibu kolsun dia kandangan di. Nak nabi itu mesti sudah. Sangka wong natam. Nah orang diubat no. Itu minal madanin. Masa orang itu ikan. Ya kan memang sejarahnya agama minal asair. Baca alahu nasabau. Jadi ketegangan ini hilang gara-gara musuhar. Karena kayak gitu loh. Ampel jenta itu Sunan Ampel itu nanti aman karena dia dihidungi Majapahit. Karena Majapahit menikahi bulenya Sunan Ampel. Sehingga Majapahit dikebijakan Ampel jenta jangan ganggu ponaan. Mereka bulenya sudah di Majapahit. Walaupun orang zaman dia anak Rasen Fata. Kasian patah, akhirnya dibondoknya di Sunan Ampel. Kasian patah alim, bisa ngaji, wali tonggol di keputusan di negara. Wali tonggol itu Raja Khadir Nafsu. Orang Sunan Ampel juga si rojo, itu Sunan Kudus, Sunan Kudus, ini kan jadi rojo Rasin Patah. Setara sampai seberang, kalau di Surabaya diserang dari Pamutan, dari Mojokerto kan dekat dari Mojokerto. Kita kok dengan Demak gitu, ke tengah-tengah. Kalau penyerang, kasih pun. Nah itu yang saya baca di sejarah. Panglima Paterongan atau Sinten, panglimanya Mojokerto itu sampai di. Ini kita perang kok tidak ingin menang. Siapa tuh Fatah itu siapa? Ternyata setelah diteliti anaknya Brawijaya juga. Akhirnya rapat yang dibaca-baca itu lucu. Kalah lah Allah gak kelihatan. Kalah lah Allah gak kelihatan. Jadi sebetulnya Wali Songo yang rasionalnya bukan karena murni Wali Songo itu keramat. Bosen. Ya memang ada unsur kamu. Tapi sebenarnya tidak juga. Memang Majapahit gak tenang. Jadi alasannya kalah lah Allah gak kelihatan. Karena setelah dengar itu anak Majapahit. Jadi misalnya, yang berjalan di Joko, itu buat dari rosuh. Artinya jelas nanti kangelan, karena iya, dan misalnya kan di Joko kan terima anak Haji Badi kan? Ngosok mantan rosuh dipimpin anak Ewo, Haji Badi. Kan sentimennya kan tinggi kan? Tapi baru kain apa? Juga kelihatan kan? Gak kelihatan, mau cobain misalnya anak burunya berani jaya, bareng kandang itu Pak Mintoro. Jangan turun ya kan? Jadi dari nanti kalah, Allah orang apa? Iya. Itu nasabau. Jadi kan jenis di gambar, ya diuntungkan musuh harapnya. Karena ini kita nanti Isa-Isa, gak ada orang Islam kebarokah Juwairiyah. Aslama di Islamia, kaum, karena Islamnya Juwairiyah, semua komunitasnya dia menjadi.
Jadi uang sudah lali nasab. Memang gara-gara masalah pribadi ditetir gak dinasab. Masal. Mau secara masif secara bila pernah di MK itu sama sama itu punya kasus mau secara nasib membunuh lo nasab. Aku murahol dalil ya dalil lah ya rasa gawe angkosur-sur apa wajah lah bagi nasab pun tak sisul ulah ulah kalau lagi lucu mahal jadi lucu sekali tetap nasab ke mana apa berarti pana jala mongko tumburan berdawa wa in khitum ala bersitu wa in khitum lamun kuatir sirotasi ala bersitu yang tau rahasil sirotasi tak sini beri sirotasi sirotasi siliata ma in dalam biro-biro masalah jayatin fatahar restu mongko ngerasa salah sirotasi min amrihin jangan urusan aliatama fakof mongko besi sopa sirotasi fakof mongko besi sopa ngase edan klan mana ala tak sini yang tau rahasil sirotasi fakof mongko kuatir sirotasi edan klan mana ala tak sini ala tak sini yang tau rahasil sirotasi dan nambika antara ni sirotasi itu idha nakah sini guna nalikani nekai sirotasi guna indika naku nekai cahaya temu rawan masalah berkenyanya cahaya temu bisane lebih kecil nekah wong iya pangkihu. Mongko ni kau sirat kafe terjemah sedikit ni kau sirat kafe. Ma esi mak naman, ma toka. Engkau itu topoi sing naman. Di mak naman toka. Lakum kerja sirat kafe minat tak sanggup berpura kali itu. Kena kau tahu tak sing naman kan ibu. Mak naman untuk saya lek perkara ni kue lek bergagunya ni aja untuk saya lek. Untuk kau 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 ngerti lek untuk wong ayu. Padahal atau siap dinyak kasih bang untuk wong elek tapi rangannya erat sih. Di bujo seimbang rangenya kue. Ambil luwe ayu tapi tak boleh beri pengennya. Enak. Masih enak. Lewat dinya ya bodoh. Mau pengiran dia dunia ya bodoh. Kue bisa sahabat buat uang sengenya kue. Gak iso. Jadi ketemu ngayu nengenya ya melungkar. Ketemu ngalak ya melungkar. Tapi bodoh aja. Tapi ini nama bodoh aja. Tapi itu lagi mati-mati. Kalau apa ngumpul isi, ayo. Saya tidak akan tinggal. Jadi itu pangeran. Pangeran itu bodohai. Jadi pangeran agar itu juga bodohai. Kue raja sahabat di orang ayu dengan tapi orang ayu tahu di orang ayu yang ragu. Jadi bodohai. Kue lagi. Lah iya, kue yang dikau itu yang kira-kira berkue toba. Nyaman. Nah nyaman ukurannya sih. Sudah amam sih. Nah misalnya yang itu mau mulia nasabnya duur kan itu jangkau problem ala-ala ini nasab kan dan aku melarang dengan suka wah ini dunia-dunia kan semula ini yang nyaman yang nyaman ini ya kalau beta peti yang nombor kapaan apa kapaan itu nombor ini imbang gue biar sih apa bos bela apa itu istilahnya kapaan apa nah cara kalau gampang ya misalnya video mayu kayak elek ya terus dunia mayu pokoknya ada lah silang-silang itu kayak elek ya kiri woy juga musibah ya silang lah rada silang kali kayak serang ganteng ya ditambahin mobil terus di barter untuk cahayu cukup melarat elek enggak kritik wah bikin musibah bersama tuan. Nekai ku zona tobel aku tobel ku nyaman dia nyaman kata pergi disuruh kapal minan nisa saya ingin berapa orang waduh makna ya kuluru wa salam salam telu wa rubalan papat isnateni wa salam 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 warban tapi artinya kita namun kalis kawa wala tak jitu lan orang kena nambah isi rokasi ala galika yang atasnya mengkon-mengkon rokasi saya ingin kusum lamun kuatir isi rokasi ala tak jitu ini yang kau orang asil isi rokasi sihina yang dalamnya sama sinda pako tiga anak pako wal kosmi lan bagi kawa kejatan mengkos ngapik kucu sitawa ini kifu rebede nekau isi rokasi ala ini wakita maka rawan ke adil rawan ke adil ya sebutin kita. Tapi ada dua teori dalam polisian. Ini kalau ngomong-ngomong dalanan, tapi banyak masuk akal. Kalau dikonco tiang, ini aku cara berpikir, gusti kita ya gusti seluruh itu, ditaruh loro, gue ngerasa nunggu. Apa kalau istri anda satu terus gak gusti? Hanya gusti juga. Loro ya gusti, telu. Aduh telu gue. Gusti selang, rasanya orang telu. Tadi situ agak darah sedikit, sudah itu sih toh semua nularane. Maksudnya si keranya mau ditoh nularane dulu, si keranya mau. Nah itu dalam poligami ada dua teori itu. Itu terserah jalan, itu terserah orang. Jadi pilihannya gue. Tapi harus dihukumi Quran gini tadi, bapak oleh. Nak khawatir masalah ya.
Tapi setahu kita satu pun masalah. Adalah kan satu pun. Jadi orang itu sedikit awal yang mereka hilang. Orang yang dikali Nabi orang itu kaya kayu yang bingkok. Mbak Barno bingkok terus. Nah, mbak kata, karena Nabi itu berapa? Ya, caranya ya giat-giat menghindar Allah di Labu Rokeman. Sesuai kan, yang itu di rumah di liuran yang kocok. Kan gak sering ketemu kan? Karena aku tahu, kemanaan yang ketinggalan di Bebo Minggar. Pokoknya solusi-solusi ngono. Mulai lagi marah terus ningkat barang bagian solusi karena tapi ngamar terus ya bosan tenan loh. Abis tak sorot orang rizki sirotasi alam yang atas perkara malakat kan milik kau bawa iman hukum mau kau kekuasaan sirotasi nak imai saya berapa amat itulah itu orang orang itu lagu nak kecil bisa atau kecil amat imak boleh minal hukum bisa yang berapa hak apa mau berkau di sini ucap kan tiap berapa hukum. Jadi kalau dia mengkonon-konon kafe ini kafe luar biasa di sini kafe papat pakot mau papat tok. Abi bahas itu tu si tok tok. Jadi bukan harap ini papat dia papat tok. Ini kafe luar biasa pakot bergosong ke sepuluh. Papat si pakot imam si itu. Bukan harap sekarang bukan. Ini kafe luar biasa dia bukan pakot. Ini kafe papat tok. Papat tok. Bukan harap bukan. Ini papat dia bukan. Iya kan begitu. Mana kita barat sih, wajah wong cuy. Untuk semua macam paham. Tapi kan terus dari kah ini hal arba'i apa ini kalau arba'i di sini kah papat patok kali dua kali dua itu sudah sih. Mereka mau tanggung jawab sepuh sepuluh. Aki pasari utar kasari. Aki cuma nanti gundik. Gundik itu bujuk sinkrona. Ilian tengah arah pun ada ulama. Misalnya kebetulan ya kita tuku meneng. Terus Ibrahim ini buatan kami kalian uang merdeka di baru akhir roh ini namun separuh. Ya mulai dari nama saya tahun 40-an itu saya wonten amat. Itu ada seorang saya alim itu biasanya dia amat alim. Jadi itu pun amat ya. Singkir ke pulau ini bangun. Bangun itu saya menang guru-guru ini uang kuat-kuat itu dia amat. Ini itu. Sekarang tuku ke pasar amat ireng. Takutnya murid-murid ya. Murid saya wadinya. Seh, kok apa seh? Ya saya itu yang pengalaman aja tuh. Lu ini kan belum petir. Satu yang tertakut. Seh, kok apa seh? Oh itu ada di buta-buta itu sebenernya. Lu itu ngepetir sebenernya. Wah, orang Arab tadi. Buat tester ya cukup, buat petis bar. Jadi memang tuh, ini apa kita fasad ya? Orang Arab. Kita lihat dua orang cowok, siapa apa kita fasad loh? Dari kah ini kabel arba'i? Apa tuh Allah? Tapi, ayolah kita tidak dikasih wasit kali tak hari. Iku adina luwe parek, ya Prabu luwe parek, ila Allah tahu lu temeto maring yang to ora lanjut kira kafe tadi. Dinekah papat tok, iku luwe setasi. Itu nanti sepuluh. Betul sih tok. Itu papat. Sakot. Kenapa? Nah, sakot. Wah, tulangnya kewe sirokabe aku. Dibisi ngekewe ono sirokabe amita yang berobong wesok sobuko dihina. Yang biro-biro mas kawinnya bisa. Jam usap kok, itu sodako samin. Wanda semua jauh sobuko, sobuko, sodako samin. Mufrat ini. Muhuro guna, dibisi biro-biro mahari nisa. Nikhlatan kelawan senang ya kelawan suka kita. Mas baru asiatan, ay anti sinapsin. Mas baru ini selalu mas ker. Mana nih asiatan lagi peparing anti sinapsin saking enak ya hati. Sekirian maharu sang Arab itu masalah. Jadi zaman Nabi Sugeng Mawon. Padahal Nabi itu orang yang enggak suka harta. Niku Mawon nak mahar niku. Pernah saya uangkan tuh minimal hampir 12 juta. Jadi memang mahar murah banget tuh tentang Indonesia. Dulu zaman Nabi Sugeng pun tuh ada minimal mahar supaya orang tuh tidak menyia-nyiakan perempuan. Mana rasi musibah, sesungguh itu bisa kan mana rasi baru kalau kadang cawe itu kira-kira ini satu sewu, satu sewu, dia larang lonte loh, bukan musibah. Mau keliru ya, jadi adat mahar itu begini deh. Memang ada hadis walau potang hadis Nabi kalau anak miskin sekali, nggak nikah sekali-kali. Tapi Nabi sempat tanya, kamu punya aset apa, akhirnya enggak punya semua. Tapi ngedikan, walau kota marin hadisin, maksud, apa jenisnya, alih-alih kompetika gitu.
Tapi itu sebenarnya tidak pernah menjadi tradisi Nabi. Tradisi Sayyidina Ali pas nikahi Sayyidah Fatimah sampai punya emas kan. Sampai butuh di sobu, sobu di dibentuk sendiri tukang apa? Kayak tukang emas. Intinya ya kita diuangkan saya. Makanya termasuk Abu Sufyan akhirnya menerima Rasulullah jadi mandu ini mergo mahari Nabi dan Ummu Khadijah itu banyak juga. Jadi tradisi mahar, makanya di Quran dibatas wa'atun nisa' suatu kawti hinna fa'in tibna laku manse ini hunap kan kakulu hari amariyah. Bahkan bayangan nih dalam kondisi miskin mahar bisa dimakan bersama. Itu saking ngaji. Lah kali wau, gua mau Quran itu turunin jauh bingung. Musim kelaparan mahar mau saya ketemu kan. Cukup. Tidak sampai dibakar, jadi dalam keadaan sulit mahar itu boleh dimakan bersama. Itu kan nilainya banyak. Masa ini kok ditarik balik nanti tukaran. Itu pertanyaannya apa? Di sini orang Arab, nak pegasan. Itu mahar ditarik. Orang Arab sendiri ya. Itu kakeknya. Kakeknya dibeli radikai dan untuk dirani pegasan ada radikai. Sampai Quran, wakifah tak kuduna huwa qad abdul ba'dukum. Jadi bayangannya mahar itu. Mulai nih kalau suami ini singkirin terlambat ini sih ngaji toko-toko itu. Kali saya ngerti itu ya musibah loh. Wa in arab tu mustibdala jauji maka ana jauji. Wa ataikum ikhtaguna kintor. Kintor lu tak kungsu dorong suwo kintor lu rana mana nih. Wa ya tau wala jina lu kintor. Tak terusu kintor lu mau wake. Jadi orang kebayang maknanya kintor mata tangga merah kebayang. Apa mana duit 1 juta merah kebayang. Wong saya wa ataikum ikhtaguna kintor. Sehingga ketika mahar itu pun kata ada masalah. Nak pegatan bahkan singlanan minat jupo. Itu adanya tinggi. Tersikri tuturan kok gue jupo. Gue tau gue rasa anak wakil abdul gak jupo. Ini jupo orang. Gue tukar anak kaya pora minat jupo. Baik. Mereka tinggi kan. Orang mereka ikhlas mereka. Jadi coba lah salah kaprah ini dilerain di sana. Quran itu dilakon. Jadi mahar itu yang pantas. Sehingga kau nak tukaran, rebutan, ya kan? Jadi memahari mobil, vario, mobil aku rumah, bising. Kan pantas tukaran. Lalu ngomong macam, tapi ini mutus kau ya tenang, maksudnya. Layak disengketan kan. Wah, ini kelainan tapi kan. Saya bayangkan itu Quran ini. Wa'ataitum isyaduna fintor. Ulama di Quran gue pikir, tau ya Rarko. Cara moto ya Rarko. Udah sini neji loh maksudnya. Sebenarnya ada masalah. Pak Inti benar lakum ansia ini gunakan Pak Gulu Hani Amnaya. Karena ini mungkin dipangan. Jadi ketika miskin itu mungkin dipakai bersama lama kan. Kalau di Jawa, misalnya orang miskin gak bisa makan mangkar. Karena pasti tak dulu-dulu mau saya ketahuan. Jadi ini bayangan nih, orang rasi, kesulitan ekonomi, dia bisa makan. Artinya apa? Hanya. Terlalu bisa oleh mungkir banyak. Apalagi kita punya pasangan ayat, wa'alaikum, isya guna, simpon. Amin. Jadi orang rasi-rasi, ya peringatan, jadi nak. Kepada Bim Baroka itu mahari di naik mata singur untuk pantas. Lah, kok nak terpaksa. Tahu, ngapa lo kasih dua loko taman. Oh, tapi aku yakin darah ini ngenyak ya. Mosok, gue aku gak dibendret. Ayo, alih-alih kamu sih yang bendret. Kotan wali-wali satu orang dua tahun eleng-eleng orang nabi yang dikaruh pilihan-pilihan terakhir nabi itu kan pilihan pertanyaan tuh kalau mulai serius dulu nih kemana gua nopo balik nih bentar nanti nopo nopo berkali yang mana tuh nggak bingung artinya itu kejadian ahasi kalau ahli ahasi itu tahu itu kejadian personal nggak boleh jadi hukum masal yang hukum masal yang mahar yang pantas itu yang hukum apa mana nih kalau sini kok ngiru sing marah tuh lopo jadi anda kan punya kira rendah kan ngiru sing tidak ada penting di ngaji itu penting. Coro pulau yang penting. Ulama itu harus teriak, harus ngomong. Cocok-cocok ulama harus ngomong.
meskipun raiso ngelakoni sekalipun, mending ngomong. Karena ilmu itu tidak boleh apa itu hilang. Ini panjang ini dawe Nabi, muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu, wanhau anil munkar wa in fa'altumuhu. Barang baik itu harus diperintahkan, itu kan tidak bisa melakukan. Nah soal di Quran ada tak murunan nasa jilatan sonan utagum itu urusan iman. Kalau iman tidak bisa, karena iman tidak bisa ditoleransi kalau kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau ma'ruf lainnya iman itu boleh. Ya ma'ruf lainnya nopo iman. Karena kali lama tidak teriak, orang itu mesti punya selera rendah. Sama dengan Gepong Wejo, itu mah hari sisi. Alasannya menhadis walau kotaman menhadis. Padahal itu ahadi personal. Adanya Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Kecuali kasus anak ini. Yang isinya agak ketulungan tadi. Makanya cara pula, benar ya cerita tentang kasus Arisala Al-Qusiriya, cerita tentang Dene Tobrakotul Aulia, itu benar. Jadi Ibrahim bin Adham itu guru besarnya orang Sufi itu masa kecilnya juga pernah salah. Dia punya murid, alim, kaya raya. Muridnya ini donatur pondoknya dia, pondoknya Ibrahim bin Adham. Kaya sekali, dia perdagang internasional, sering antar negara. Alhasil ketika di padang pasir, si murid ini menangi ada burung yang patah sayapnya. Patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata sama burung-burung yang lain dikasih makan. Si murid tadi yang kaya, yang pedagang menyimpulkan, aku tahu kok kangelan madalim ini. Toh, Allah pasti bagi rezeki bahkan bagi yang tidak mampu istilah. Hanya dia datang ke gurunya, Pak Guru saya siap jadi orang juga. Toh orang tidak punya apa-apa pun bisa makan. Buktinya saya menemukan burung yang patah sayapnya tetap bisa makan. Dikasih makan teman-teman. Tapi gurunya juga yang ngapa-ngapa. Gurunya juga. Ya, jokok. Niru kok tinggi keimangan. Niru tinggi keimangan. Dia baru sadar. Secara kias dia itu salah. Nah, iya, kenapa dia terus punya selera niru tinggi keimangan? Niru tinggi keimangan. Ayo kenal. Pung alias dulu ya. Baru melihat itu. Hanya terus ini tetap jadi orang kaya. Ya kadang kita kelirunya di situ, tak mau cerita wali marah terus niru yang marah. Artinya marah terus habuk tiru, kita ini juga banyak. Kan lucu dong, misalnya ada cerita Bilal, oke Bilal itu dramatis, marah budak di Tika Umayyah dramatis. Tapi orang niru Abu Bakar yang bebas, no. Gak apa-apa niru Bilal ya fakta, tapi Abu Bakar? Fakta. Fakta. Saya ingin selamat mau Bilal, dunianya Abu Bakar atau Abu Bakar? Dunianya no, Umayyah itu dijoli. Senilai regane dinten di? Iyalah. Tapi kita ini saling selamanya miskin ya. Saya harus niru itu yang bilangnya. Ya kalau fair kan niru Abu Bakar juga boleh kan? Sebagai pembebas. Loh boleh boten? Boleh. Tapi kan kita enggak berani kan? Kayak akad pun. Saya rada mirip kan Bilal. Ya tapi apapun itu sebagai ulama harus teriak terus ngomong niru Bilal ya boleh tapi jangan matikan hanya Bilal. Ilmu jangan dihentikan di Bilal juga boleh niru Abu Bakar. Niru yang sayapnya patah juga boleh. Dia wae bukti Allah kuasa ngetik imangan yang patah sayapnya. Tapi yo niru sing ngecei. Makanya Ibrahim Zahra guyu-guyu. Nah iya aku niru sing tiga imangan. Niru sing ngecei rak. Mana Allah Hafid lari ke manis salami template. Gue itu sekali-kali. Wah aku mau suka. Sing ada iyo tuh menir. Lagi di selera pria berapa selera. Kita berani sampai dengan apa loh? Malah kancane rapi tuh mertua soalnya di penoma atau di rumah. Lalu selain itu, gue naga di jayu di rumah mertua. Lain di rumah tuh gagai di rumah. Selera ngono. Tak di selera. Bucu mati yuk kerasa gila. Oh iya bucu mati ya takut banget. Ya lalu sini mesti cepet deh anak. Segeman ya. Ngomong ilmu sepihak juga saya tidak tahu lah. Jadi ngomong ilmu bucu nopo juga nopo. Iya. Lopo gini lu yang larang. Diri sing suka ya nopo. Kena. Fa'in si benar aku melengi-lengi. Jadi jumlah mahar itu umpamono kesulitan. Ini ku bisa dipakai makan. Nah ini bayangan Al-Quran ya. Rihin zaman rihon. Wa ataitum istrahinna bimro. Lengi-lengi. Nah ini jarang rapi-rapi. Pokoknya pantas itu. Nah jarang ini berapa pantas itu.
Kalau nikah no itu sih buat dengan di universitas seperangkat alat sholat. Kalau ngiayi mulai 2005 bapak-bapak nanti buat dengan terangkat tuka mesti seperangkat alat apa? Enak saja saya selawai buruk. Tuka telu lima itu langsung murah-murah semuanya KPU kena emot 1,000. Nah ada seperangkat alat apa? Pakulu mongko mangane sira kabeh. Tamyizun muhawalun anil fa'il atau katege. Tamyiz sing dipindha sama fa'il atau katege berarti apa anku sihunna. Apa awak dhewe sira kabeh lakum anku sihunna apa awake jajan. Anakku mesti sira kabeh ante enteng perkara menawa tadi sange mas kawin. Pawahat namo apa maring napa bonita ru ing sedak lakum mesti sira kabeh. Dadi mangan mahar ku angsal. Tapi wau nak pantes dipangan. Misalnya mahar 10 juta terus pe kelaparan jalo 1 juta ra pantes. Tapi nak saya ketahu, gue jalur neng masya Allah. Pak Kulo mau kemana nasi roti dua kemarin hanya kan kelana enak tuh ikan dikit kelana nyaman. Mari antor, ya enak. Mari itu mana nih singgah jadi masalah. Emak musel akibat sih tergede dan puji akibat sih. La dororor ano madorat umosud sihi ing dalam ikilah makhar tuh sihi esil aki. Aliku mengatasi si roti kafe sil akrosi dan akhiran. Najalah tumurun obi di ayat rot dan korona nentang. Nolak alaman ngatasi wong kariha kang ora seneng sapa man dalika ing kono-kono mangan mahar al aqla min mahli nisa dadi yen wong arep lah asline yo isin wis dikek no kok kok mangan bareng wae asline yen apa tapi Quran kada napa ni kada hukum ora apa-apa ana panjen sing wedok berkenan ya tapi cara kula asal ae tetep ora napa sing wedok malah gampang ikhlas saiki misale ya sampean mahar bojomu 10 juta suatu saat 3 tahun kemudian dia melarat mahar 10 juta. Jadi aku tangi sak juta. Karena mikirannya bujum kan reklas sih. Mungkin bagi tangan juta kan ngono ya. Jadi termasuk muda ikhlas itu kalau banyak dan kita ngambilnya ada semuanya. Reklas kan itu jauh kan. Mereka ada ulama, teman suga, orang kok bertolong-tolong. Nah sejak itu lebih gampang. Misalnya Anda punya uang 10 juta. Sejak orang ngatuh saya kan gampang. Karena 0,1% kan misalnya. Tapi nak kue duit induknya 1,000. Gue niat nomor lah kan pikiran rumah listrik, kurang bayar. Paham ya? Jadi banyak fatwa yang begitu. Ikhlas itu bisa di elmoni, termasuk gue yang akeh. Ya akeh itu relatif ya, itu termasuk inan nafsi ya. Tapi itu di akal itu tadi. Kalau mahar awalnya banyak, misalnya 10 juta, suatu saat ada kemungkinan macam-macam, terus gue jaluk 1 juta. Penyesal kan gampang, mereka pikiran aja. Jadi ngomong. Paham ya? Itu akeh. Tapi nak, dia semua 1,000. Paham ya? Suatu saat. Wah, ini situasional itu saya akan ceritakan lo, kan? Ini walau itu sih, Pak.